Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syasha Idina, pengacara Best TV TV PSS SK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 8 Januari 2020, telah diadakan latihan meretas desa peringkat sekolah. Latihan tersebut bermula jam 3 petang. Sebelum memulakan larian meretas desa, murid-murid melakukan sesi pemanasan badan yang dipimpin oleh cikgu-cikgu SK Tengku Bariah. Latihan akan dilakukan sebanyak 2 kali, iaitu pada hari ini dan pada 13 Januari ini, iaitu pada hari Isnin depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Tengku Tuan Zaki selaku SU Co-Curriculum. Jadi berkenaan dengan meretas desa pada petang ini. Okey, meretas desa ini melibatkan semua murid tahun 2 hingga tahun 6. Jadi untuk meretas desa ni kita bahagikan kepada 2 kategori, iaitu tahap 1 dan tahap 2. Di mana tahap 1 jaraknya lebih dekat dan tahap 2 jaraknya lebih jauh. Jadi semua murid akan terlibat dengan acara meretas desa pada hari ini. Dan saya harap semua guru bersedia dan dapat menjayakan acara meretas desa pada petang ini. Sekian, terima kasih. Pertandingan meretas desa yang sebenar akan berlangsung pada 16 Januari 2020, iaitu pada hari Khamis. Seramai 430 orang murid yang terlibat dalam pertandingan meretas desa pada tahun ini, iaitu murid tahun 2 hingga 6. Jarak laluan tahap 1 sejauh 3 km, manakala murid tahap 2 sejauh 4 km. Saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Best TV terbaik.